Beginilah suasana pasar jadul yang dibuka setiap minggu legi di Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi. Ratusan pengunjung yang datang antusias bernostalgia dengan aneka jajanan dan permainan kuno pada zaman dulu. Mulai dari jajanan cenil, ketuk, pecel, tahu petis, dawet, dan aneka keripik. Semua jajanan yang disajikan menggunakan daun dan anyaman. Di pasar itu juga menjual pakaian, sabuk, hingga topi mirip orang dulu. Suasana masa lalu juga terasa lebih kental karena di lokasi ini juga disuguhkan berbagai seni budaya tradisional, mulai dari musik keroncong hingga musik congkekan. Selain itu juga ada permainan tradisional mulai dari egrang hingga dakon. Para pengunjung juga bisa berfoto selfie menggunakan pakaian zaman dulu. Uniknya, untuk bertransaksi, pengunjung dan pedagang harus menggunakan koin dari bambu. Sebelum membeli, pengunjung harus menukarkan uang rupiah dengan koin bambu yang telah disediakan oleh panitia. Koin bambu yang disediakan terdiri dari pecahan Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Koin bambu itu bisa ditukar kembali dengan uang rupiah jika sudah tidak dipergunakan lagi. Ini bahannya dari bambu yang nanti bisa dibelikan sesuatu di dalam sana, dan kalau sisa nanti bisa ditukar ke rupiah lagi katanya gitu. Berapa tukar berapa itu, Pak? 20.000, ini dapat 5 keping, ada yang 10-an, ada yang 5, 2, 1 gitu. Iya, kalau di pasar jadul ini itu loh, apa kayak penjualan jual-jual tradisional kayak zaman dulu yang diterapkan di sini. Jadi kalau pembelian kayak mama kita mau beli itu harus tukar uang dulu pakai uang-uang yang kayak bambu. Ya nominalnya masing-masing, ada yang 5.000, ada yang 10, ada yang 1 repes itu loh. Pasar jajanan dan barang kuno ini akan digelar 1 bulan sekali setiap minggu legi. Selain untuk melestarikan kebudayaan lokal, aktivitas pasar jadul ini juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Herpin Pranoto, CTV.